Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana kalian berada. Saya berada di Bukit Malawati, Kuala Selangor, membawa anak-anak berziarah ke sini. Ini salah satu tempat wisata, tempat pelancongan di negeri Selangor ya. Sekarang ini sudah jam 11.30 pagi. Kami datang awal juga ya. Dan tak ramai pengunjung seperti selalu walaupun ada. Kerana mungkin kerana ramai yang masih lagi ragu-ragu untuk keluar. Dan saya dengan anak-anak ni saya bawa dengan pakai mask. Dan kami dikendaki untuk sanitize tangan di bawah tadi sebelum menaiki train. Ya, saya puji pengurusan pihak yang bertanggungjawab di sini kerana menyediakan pelbagai kemudahan untuk pengunjung untuk menjaga kebersihan. Memang mengikut SOP lah. Baik, Kuala Selangor ni satu tempat yang unik ya. Kalau diikutkan sejarah sebenarnya, kalau anda lihat ada deretan meriam yang ditinggalkan di sini. Di sini pernah menjadi satu bukit yang penting dalam sejarah negeri Selangor, di mana di sini antara tempat terakhir ataupun tempat yang menjadi benteng pertahanan negeri Selangor. Dan suatu ketika dahulu sebelum Shah Alam jadi ibu negeri, Kuala Selangor merupakan ibu negeri Selangor asalnya. Dan juga kalau anda boleh lihat di belakang saya ini, terbentang luas laut ya. Jika tidak silap saya, terus ini kalau saya tunjuk dengan jari saya ini, itu adalah Kepulauan Sumatera. Tidak dapat dilihat, namun begitu orang-orang dari Sumatera dahulu berdagang melalui jalan ini terus ke Kuala Selangor. Itu sejarah dia ya. Bawa anak-anak liburan. It's monkey attack. It's a monkey attack. There's so many monkeys, huh? Dapat dilihat itu rumah api ataupun lighthouse. Kawasan ini memang tinggi ya, daripada aras laut. Dan di sebelah rumah api ini, ini tempat untuk melihat anak bulan Ramadan, anak bulan Syawal dan juga penentuan kalender hijrah. Di sini tempatnya, di salah satu tempat di Malaysia. Dan selain itu, selain di rumah api ni, tepinya ada muzium, Muzium Kuala Selangor, yang menceritakan sejarah Kuala Selangor serta sejarah negeri Selangor. Sejarah Sultan-Sultan Selangor juga berada di situ. I'm not sure. Saya kurang pasti sama ada muzium negeri Selangor dibuka ataupun tidak untuk pengunjung kerana PKPP ini. Namun begitu, saya cuma nak bawa anak-anak untuk berziarah ke sini, lihat haiwan-haiwan monyet ni dan juga untuk menikmati kedinginan angin di atas bukit ini. Baik, jom kita turun slow-slow. Careful, careful.
Yasa, do you want to say hi to your friends? No? Yasa, do you want to feed the monkey? Okay, alright then. Dia nak duduk bawah ni. Banyak-banyak di sini jinak ya. Dan ada penjual-penjual makanan monyet di sini. Jadi kita boleh bagi makan monyet. Okay. Farid takut? Farid geli? Takut? Yasa nak bagi makan juga? Angka ni bekas pernah berniaga di sini. Angka dulu jual sini ya ke? Ha? Dulu pernah jual kat sini juga. Saya memang sini asal sini memang beranak di seluruh sini. Ya. So angka ni pernah berjual kat sini, jual makanan monyet. Dia monyet-monyet ni kena kat sini. Ya ya. Dan memang asal orang Kuala Sangor. Ini serap pun nalar kena. Okey. Baik. Museum masih lagi ditutup untuk pengunjung, tidak dibuka. Jadi kami buat keputusan untuk turun aja. Yasa, so do you want to say anything to your friends now? No. Are you excited with this trip? Farid, are you afraid of monkeys? Monkeys are at the back. They are at your back. There's monkeys. Okay, kalau di Indonesia dipanggil apa benda ini? Odong-odong ya? Saya menaiki kami, saya panggil ini train. Anak-anak panggil train. Kereta api. Ternyata monyet-monyet di sini jinak. Jadi bagikan phone, your phone, you might drop it. Yep. What? Those monkeys still on it. The monkey is still on it. Oh, they're surviving. They're surviving. Okay. Yasa, can you tell our friend what is that over there? Is it a school? I don't know. It must be a house. There's so many houses, right? Yeah, I can see that too. Look,
Di situ letaknya muara sungai. Kalau tak silap saya lah, penggambaran cerita Nur Kasih pun dibuat dalam daerah Kuala Selangor. Pernah ada satu babak lah kot, kalau tak silap saya lah. Kami sekarang ni menuruni bukit. Dan lepas ni mungkin pulang ke rumah saja. Ini cuma sekadar short trip bawa anak-anak. Okay. This is not masjid, this is a makam. Makam diraja kota Melawati. Okay, sekian untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.